bosnya gimana bos mah bisa? Pertama adalah yang melihat melibatkan ya, yang melibatkan komunitas-komunitas kesenian ya, baik dari masyarakat langsung ataupun yang berasal dari anjungan, karena kita ada di Taman Mini, kita ada keragaman budaya di sini, itu nanti akan ditampilkan. Tetapi kami akan bagi ini dalam 5 titik ya, tujuannya supaya tidak terjadi kerumunan ya. Jadi kita bagi dalam 5 titik. Atraksinya tetap diselenggarakan, tetapi kerumunannya bisa kita pecah. Kemudian di malam tahun pergantian tahun kali ini kita juga kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta ya, untuk mengadakan perayaan bersama di kawasan Taman Mini ini. Nanti ada beberapa hiburan-hiburan yang sifatnya kontemporer ya, menghadirkan beberapa grup musik nasional, yang ini juga akan kita pecah di dalam 5 titik keramaian di dalam kawasan Taman Mini ini. Bukan naik sebenarnya ya. Jadi tiket untuk tanggal 31 itu Rp50.000 karena dia 24 jam gitu. Ya, kalau tiket yang reguler ini kan Rp25.000 tapi jam 5 sore kan sudah tutup ya. Nah, ini karena tiket itu sebenarnya seperti kita membeli tiket untuk 2 hari gitu. Ya, jadi khusus untuk tanggal 31 Desember tiketnya itu menjadi Rp50.000 ya, karena itu 2 hari. Karena wisatawan bisa sampai tanggal 1-nya. Ya, karena dia kan merayakan tahun baru ya. Dia bisa sampai pagi di taman ini gitu. Ya, tapi kembali lagi kami menghimbau ya. Kami menghimbau ayo merayakan Taman Mini, merayakan tahun baru di Taman Mini, hadir dengan menggunakan public transport. Oke, terima transport. Tadi sudah dijelaskan di pintu 3 itu ada halte Transjakarta. Ini sudah terkonek Jabodetabek. Ya, simpul-simpulnya kan sudah ada semua. Nah, terus kalau mau keliling tahun baru kok pakai mobil? Jalan, kita nikmati gitu. Kita nikmati. Kan belum pernah ya.